pagi ini kita gerak ke Gombak. Nak bro rush. Rider-rider, cyclist semua tengah bersiap. Kita berada di depan Kacang Soya Bentong eh. Di belakang tu. So, lepas ni kita akan Kayuh. Banyak ada punya turun naik bukit eh. Tengok larat tak larat, Woon kena buktikan. Okey, jumpa lagi. Bye. So, sekarang dia orang tengah turunkan ni basikal dalam ni. Okey. So, dan juga ni ada air soya eh. Kita dah test. Air dia memang best. So dengan Soya ni semoga kita dapat ride lebih laju dan jauh lah. Okay, doa dengan kami. Tenaga Soya. Tenaga Soya. Tenaga Soya. Tenaga Soya. Setengah baru sampai dekat ikan Patin Bangau. Makan dulu sambil loading.
people through sport. Clean up. Hari ni Kayuh lambat sikit kan. So agak-agak kita sampai pukul apa? So kalau tengokkan cuaca ni bagus. Kita tadi kita target 50 ke 60 km sejam. Sebab kita nak sampai awal, ingat 70 ke 80 lah kita try. Bagi up sikit lah. Okay, insyaAllah. Ha? Kita laju sikit. 70-80 kita ikut motor. 70-80 kelajuan. Kelajuan 70. Semalam 110. Oh, semalam 110. Tapi hari ni kita drop sikit. Bagi kita santai. Lebih mantap. InsyaAllah. Oh, yang waktu kerja van tu 110 tak? 110. Sehingga kan dia punya laju 15 pun tak terkejar. Dia kayu basikal tapi dia tak kayu. Okay, hari ni macam mana? Hari second day. Siap. Stay safe. See you at Marang. Tunjuk power tak power lah. Baju sampai koyak lah. New sponsor. Tak ada. Berada di muara Tok Bali eh. Belakang saya ni ada jambatan Tok Bali. Ini kawasan muara dia lah. Okay. Baru tadi naik bukit dia. Jamu dengan nasi dagang. Ada saya ambil ikan tu rasanya wajib. Ambil tambah apa ke ayam. Semua dah siap. Masih nak gerak, kita ke kayu ke Jambatan Kebanggaan Terengganu lah, Jambatan Baru. Sekarang kita singgah dekat satu tempat ni, Mr. Azrin je tempat. Memang cantik lah tempat dia. Okay. Okay, kita dalam perjalanan ke Kelantan. Singgah sebentar kat kediaman ni. Kediaman sebab memang cantik. Ada bot narik, penarik bot. Kita ada tunggul. Okey, kita ada tunggul. Okey, sekarang kita dah masuk galeri dia. Di hadapan saya ni ada cermin ajaib. Setiap permintaan akan ditunaikan lah. So Woon nak cuba minta satu permintaan, tengok ditunaikan ataupun tidak eh. Wahai cermin ajaib. Dekat airport.
Respond.